Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum, inilah Malang Melintang. Pemirsa, usai lakukan vaksin tahap 1, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro kembali divaksin tahap 2 guna menguatkan respon imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan vaksinasi penanggulangan pandemi COVID-19, suntikan vaksin dilakukan dalam 2 kali tahapan. Di hari yang ditentukan, anggota Satgas bersama-sama serentak melakukan vaksinasi tahap kedua di Balai Desa Ngeranjang. Tahap vaksinasi kedua ini dilakukan untuk menguatkan respon imun tubuh setelah dilakukan suntikan vaksin tahap pertama. Setelah melakukan vaksinasi tahap 1 dan 2, Kopral 1 Putu Sumertadana mengaku tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari tubuhnya. Kedan hari ini kedan vaksin yang kedua yang dilaksanakan di Balai Desa Ngeranjang. Untuk efek bagi diri saya tidak ada efeknya. Kopral 1 Putu Sumertadana menambahkan dengan adanya vaksinasi di tengah pandemi COVID seperti ini, diharapkan dapat menguatkan imun tubuh dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya Yulida Kristianingrum pamit undur. Malang TV dari warga Malang, sampai jumpa. Malang Melintang.